Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabatku yang berbeda agama atau keyakinan. Selamat pagi semuanya. Good morning, good morning, good morning. Salam pemula. Yo, pemula, mana suaramu? Tunjukkan dirimu. Semangat, 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 semangat. Maju bersama, sukses bersama. Ya, thank you, thank you, thank you, Pak Imat ya, sister, iya, mother, grandmother, beautiful ya, yang imut-imut, yang cantik-cantik, yang cangem-cangem, yo, yang endut-endut, yang endut-endut, yo, ah, pokoknya semuanya ya, is my body, beautiful, iya, uncle, my uncle, suhu, iya, ampun, suhu, iya, senior-senior saya baik, kawan baru, kawan lama, yuk ah kita maju bersama, sukses bersama, yuk. Ya di pagi ini, pagi yang cerah ya, di hari Sabtu, tanggal berapa ya, tanggal 20 ya, 08 ya, tahun 2022. Di bulan Agustus yuk, kita semangat ya, semangat 45, kita tunjukkan pada dunia, kita mampu, kita bisa. Ngomong apaan sih ya? Iyalah, kita santai buat kopi dulu sebentar sahabat-sahabatku. Ya, kita kupas tuntas, kita kupas tuntas, kita kupas tuntas. Kita bedah ya. Untuk menjadi seorang YouTuber ya, YouTuber itu ya, kita review ulang dulu ya, untuk menjadi seorang YouTuber itu tidaklah perlu peralatan yang terlalu mewah ya buat sahabat-sahabat. Ini khusus untuk buat pemula ya, pemula, saya juga pemalu nih sahabat-sahabatku. Nanti khusus untuk buat pemula ya, jangan ribet-ribet ya. Apa ya, ada yang mau bikin channel, yang bikin channel ya, bikin semangat. Ya, dengan caranya ya kita bedah bersama. Caranya ya jangan terlalu ribet-ribet, jangan terlalu pusing-pusing ya. Kapan mau majunya, kapan mau sukses? Ayo coba, mencoba lagi ya. Gagal satu, ya kita cari lagi ya. Putus cinta, kita cari lagi ya. Ya, jadi seperti itu. Selamat mencoba ya, kita mencoba lagi. Ya, kita bedah bersama ya buat sahabat-sahabatku pemula. Jadi untuk menjadi seorang YouTuber itu tidaklah perlu dengan peralatan yang mewah. Kita dengan menggunakan peralatan seadanya, kita bisa dan kita yakin. Yang pertama itu, terus kita bikin video ya, bikin video sesuai dengan kesukaan kita atau kontenmu ya. Bikinlah, bikin video ya, mau bikin video hiburan ataupun ya musik ataupun olahraga ataupun ya hewan peliharaan ataupun ya motovlog ataupun masak-memasak nih ibu-ibuku ya, iya yang cantik-cantik, yang bahenol, demplon, yang bohai. Iya kakakku, adekku, yuk bikin, tidak apa-apa, apalagi ibu-ibu banyak kegiatannya. Nah, saya tambahkan buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu, buat kakakku ya, untuk sister, my mother, grandmother ya. Bila mana kan konten, saya lihat banyak konten ibu-ibu tuh peluangnya banyak ya, memasak, merapihkan rumah, atau menyapu, atau mengepel, atau menggosok ya. Nah, kebanyakan yang saya lihat banyak kontennya itu ibu-ibu, ya, motherku, mother beautiful, banyak kan memasak. Nah, coba kali-kali sebelum memasak itu beli dulu, misalkan beli belanja di mana, ya di mall apa di mana, jangan kan di mall, kita mah di warung aja, kalau nggak metik dulu di sawah apa gimana, itu kayaknya lebih bagus. Oke, itu ya, buat ibu-ibu. Sarankan ya yang mau bikin channel seperti itu. Jadi kita bikin apa, channel memasak, jangan langsung memasak, kalau bisa dari ini ya, ada apa, belanja sayurannya, terus apa gimana, memetik sayur dulu,
lanjutkan dengan memasak. Oke, lanjutkan, iya. Terus bisa ya motovlog, tidak terlalu sulit kalau menurut saya. Kita tidak perlu pakai apa GoPro apa gimana ya, kamera biasa juga ya. Kamera biasa bisa, HP. Nih HP murah bisa. Caranya sangat gampang ya, saya kasih tahu buat sahabat-sahabatku. Misalkan kalau punya rompi apa ya jaket, tinggal seperti ini kan kita pakai. Kadang di jaket ini kan suka ada sakunya apa sini sebelah sini. Nah ini kita posisi udah on dulu ya, di onin ke video. Langsung kita bisa taruh seperti ini aja, aman. Ini aman, baru kita pakai pegang motor. Kebetulan bisa kalau lebih ini biar bisa kita pakai suara. Pakai mic on ya, mic on. Kebetulan saya lagi nggak bawa, tinggal dicolokin. Mic on, sini. Bisa, itu lebih bagus. Dan tanpa biaya ya, tanpa peralatan yang mewah. Nah, terus buat sahabat-sahabat saya yang hobi memancing, silahkan memancing. Ya banyak ya, alhamdulillah saya lihat-lihat. Mancing-mancing itu banyak senior-senior ya, dia udah. Mulai dari perjalanannya, lanjut dengan memancing, bagus. Dan ada yang live juga di sono, bagus-bagus itu. Saya akui, jempol, dua jempol, empat jempol ya. Jempol tangan kanan, tangan kiri, dan kaki kiri, kaki kanan. Terus buat pemancing-pemancing suhuku, itu bagus ya. Buat menambah ini juga, jadi perjalanannya dulu, mau berangkat perjalanannya lanjutkan dengan memancing. Kadang ada juga sesudah memancing, lanjutkan dengan perjalanan pulang, itu lebih bagus sahabat-sahabatku. Jadi untuk menjadi YouTuber sukses itu tidaklah sulit. Yang penting kita mau upload video sesuai sesukamu, ya sesuai dengan isi kontenmu. Ya diusahakan ya berbobot juga, ada yang berbobot dan misalkan dan yang unik-unik ya, diisi dengan hiburan, dengan candaan juga. Dan bila mana mengupload video ya usaha sesekali apa ini nih, jangan terlalu sering juga. Tampakkan mukamu, wajahmu yang cantik, yang ganteng, yang bohai, yang baheno, yang demplo ya, tampakkan muka wajah sebentar ya, biar orang itu ini ya Mama Palen, oh ini ya Bang Absa, inilah Bang Ripa, ini ya Biung, ini ya Cindy Jelek, ini ya si Janda Boker. Ibaratkannya seperti itulah ya, sahabat-sahabatku ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Nah, sesudah itu ya kita lanjutkan lagi ya, kita bedah lagi ya. Ini khusus buat pemula ya, Bikin video yang unik-unik, yang lucu-lucu, dan dengan ciri khas kita sendiri. Sesudah itu ya, silakan upload. Jangan nunggu lama-lama ya, upload. Kalau kita sudah pintar ngedit, apa gimana ya, silakan diedit. Kalau tidak bisa, apa gimana, jadi kita nggak usah bikin pusing. Nggak usah bikin, ini hidup ini sudah pahit, sudah susah. Kalau itu langsung aja uploadnya. Pasti ada yang mengunjungi. Tetap ya, jangan lupa juga, jadi sebelum kita upload ya, berkunjung dulu ya, bersilaturahmi ke sahabat-sahabat baru atau sahabat lama. Tetap, itu nomor satu, bersilaturahmi. Karena tanpa beliau, tanpa mereka, kita tidak akan sukses. Ya, saya pesan semuanya itu, tetap ya, bersilaturahmi. Dan usahakan sekarang kita rubah mindset kita ya, kita rubah. Berkunjung itu ya diusahakan ya 3 menit ya, 3 lewat. Syukur-syukur alhamdulillah lebih full. Dan itu tidak akan rugi buat kita yang mengunjungi, hitung-hitung menabung ya, atau menanam saham di tempat mereka. Karena kita sering melihat video-video mereka itu akan menambah viewer kita ya di video tersebut. Karena si apa, dan jangan lupa juga itu like ya, like itu like sangat bagus, sangat mantap. Saya juga mulai kita rubah mindset bersama-sama, maju bersama, sukses bersama.
Abis itu ya, jangan lupa ya komennya, ya ketik komennya ya. Komennya jangan spam ya, banyak-banyak yang spam. Jadi like itu merupakan menambah viewer kita ya. Insya Allah kita buat tabungan ya, sebulan, dua bulan. Karena si YouTube itu akan merekomendasikan video-video kita. Karena sering kita komen di situ, ya si yang video juga masa nggak berpunya pikiran ya. Mereka akan mengembalikan juga kunjungannya. Dan insya Allah kalau orang yang baik hati akan merekomendasikan juga video kita atau meng-share ke yang lain-lain. Begitu. Salam pemula, tetap semangat, semoga bermanfaat. Jadi intinya untuk YouTuber pemula atau yang mau bikin konten, untuk menjadi YouTuber yang sukses itu tidak perlu sulit, sangatlah mudah. Yang penting kita rajin ya, rajin mengupload video dan berkunjung bersilaturahmi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga bermanfaat. Thank you.